Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Sobat Kreatif Welder DWA Channel. Kali ini kita akan meneruskan video sebelumnya, pembuatan kitchen set gantung. Digantung di atas dapur pun boleh, digantung di atas meja makan pun boleh. Kitchen set ini memakai besi hulu 2x4 tebal 0,9 mm. Kita akan meneruskan pembuatannya sampai akhir ke pemasangannya. Tekan subscribe-nya agar channel Welder DWA makin berkembang lebih baik lagi, memberikan tutorial-tutorial atau video-video yang menarik buat sobat kreatif semuanya. Terima kasih. Oke sobat kreatif, simak videonya. Tiara Wasi Aji. Di video sebelumnya sudah sampai ke pemasangan platnya. Kita siapkan dulu untuk pemasangannya plat keliling sebelum kita. Jadi ini prosesnya, kita lipat tepi bagian tepi sekitar 1 cm keliling semua. Nanti dari dalam cuma diketek las atau dikunci las nanti sudah kuat. Tapi cara pasangnya harus betul-betul pas dengan lubang bingkai kitchen set antara besi hulu 2x4 nya. Untuk bagian bawah, pemasangan platnya diratakan bagian bawah, jadi lipatannya dilas dari dalam. Dan untuk bagian atas, rata juga dengan pipa hulu atas, juga samping. Dan untuk belakang, nanti tidak perlu dilipat, langsung dipotong plat eser utuh. Ini plat esernya habis 2 lembar yang 0,6 mm. Untuk besi hulu 2x4 bal 0,9 mm nya habis 5 batang. Dan untuk buat pintu, pipa stainless 2x4 nya hulu juga habis 2 batang. Lalu kita gerindra semua rata, dan setelah di gerindra pakai yang kasar itu, kita gerindra memakai polar atau gerindra amplas biar hasilnya halus. Nanti setelah di gerindra semua, lalu kita cat. Nanti sebelum cat, nanti kita lubangi untuk pleaser dinapelnya yang memakai skru ke tembok. Nanti untuk bagian belakang yang dipasang miring 2x4 nya dilubangi, gunanya nanti untuk pleaser ke temboknya. Dan ini untuk pengecatannya, warnanya oranye muda karena mintanya yang cerah untuk kitchen set dapur ini. Catnya pun masih Nippon Ribbon. Dan setelah kering, lalu kita cat serat kayu, masih memakai cat buat eco, juga spon, juga cetakan motif serat kayunya. Seperti di video-video sebelumnya sudah ada, ini semua bagian luar dan dalam kita cat serat kayu biar nampak elegan dan mewah. Dan ini kita pasang untuk pintunya. Di video sebelumnya untuk pintunya sudah dicat, juga sudah diserat kayu. Kita memakai engsel sendok. Ini
ini caranya kita ukur, kita lubangi untuk pipa hulu stainlessnya sesuai dengan ukuran engsel sendoknya, 2,5 x 2 cm lubangnya, lalu kita bor dan kita repair. Untuk bagian yang tengah, kita pasang dulu pintunya, nanti dibuka sampai berapa, baru dipasang yang ini biar tidak berdesakan. Sen daun dan ini nah, cara pemasangannya, karena kita memakai pipa hulu 2x4, untuk bagian yang maju mundurnya penyetelan untuk engsel sendok, kita tidak memakainya. Nanti bekas lubang segunya kita bor ke pipa 2x4 nya, lalu kita ripet dan kita bantu baut drilling. Baut drilling ini sampai tembus, nanti di las tembusannya baut drilling ini, lalu nanti di gerindra rata ini biar pintu kitchen set ini kuat, karena biasanya sering buka tutup. Ini yang untuk maju mundurnya engsel bubut tidak dipakai, tidak apa-apa. Dan ini sudah hampir siap untuk pemasangan pintu kitchen setnya, bagian tepi juga tengah yang kupu karung. Sudah jadi di workshop kami Sobat Kreatif, seperti ini hasilnya. Dan ini sudah dilubangi untuk baut pleaser skru dinabelnya, dan itu untuk bagian atas dikasih bracket juga, takutnya nanti tidak kuat karena temboknya tidak cor. Jadi untuk jaga-jaga dikasih bracket juga bagian atas. Oke Sobat Kreatif, kita langsung ke tempat pemasangannya. Dan ini kita pasang dari bawah sekitar 150 cm karena kita menaruhnya di atas meja makan. Kita waterpass dulu atau timbang air, kita garis untuk kelurusannya dan kita lubangi sesuai dengan lubang di kitchen set. Kita bor temboknya lalu dikasih baut pleaser di nabelnya seperti ini. Setelah itu kita naikkan untuk kitchen setnya, dipaskan di garisnya yang sudah ditimbang air dan di skru pleaser di nabel ke tembok yang sudah dilubangi biar kuat, semua diisi untuk bagian belakangnya. Oke Sobat Kreatif, sekian dulu video dari kami Welder DWA. Semoga bermanfaat dan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan menonton video ini sampai akhir. Sekian dulu, jumpa lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.